Betapa besarnya ganjaran bagi seorang yang tak menyia-nyiakan kesempatan untuk membangun masjid saat masih Allah berikan kehidupan di dunia. Ungkapan ini sangat tepat untuk Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI Markas Cabang Bondowoso yang sudah melakukan renovasi sebuah masjid di Dusun Pagar Gunung Desa Tanggulangin Tegalampel Bondowoso. Melalui bidang kemanusiaan yang dimotori Ketua Panitia Kapten JZI Purnawirawan Mursanto, masjid kecil yang direnovasi menjadi sangat layak dengan bangunan baru, tempat wudhu, kamar mandi, ornamen dan gedung bangunan baru menghiasi indahnya Masjid Sabilal Muttaqin. Usai direnovasi, masjid-masjid ini pun telah diseraterimakan dari LVRI kepada takmir masjid dengan dihadiri oleh Ketua LVRI, Ketua Piveri, Kyai Haji Majelis Aninullah Taufikur Rahman, perwakilan Yonif Rider 514/SY, pihak Koramil 0822-03 Tegal Ampel, Kapolsek AKP Tulus, Ketua Pepabri, Ketua PPAJ, Keluarga Besar Paraga 5383, Ketua Pemuda Pancamarga, dan para tamu undangan lainnya. Ketua LVRI Letkol Infantri Purnawirawan Haji Muhammad Mujahid mengatakan, pihaknya dari veteran daerah di sini dahulunya merupakan tempat perjuangan. Dan ini bagian dari program lacak jejak pejuang zaman dahulu. Inilah bentuk ucapan terima kasih para veteran kepada masyarakat di sini yang dahulunya membantu para pejuang dan menghidupkan kembali budaya gotong royong untuk kebaikan umat. Sementara Kapten JZI Purnawirawan Mursanto menambahkan pihaknya sangat berterima kasih kepada masyarakat di Tanggulangin dan juga para donatur baik dari Kota Bondowoso maupun yang berada di Inggris yang telah menyisihkan rezekinya untuk renovasi Masjid Sabilal Muttaqin ini. Dari Bondowoso, Saiful Akbar, ATV melaporkan.